Lur, ikut aku panen gurame yuk. Aku lagi berada di Desa Bobosan yang jadi sentra penghasil ikan gurame di Purwokerto, Jawa Tengah. Cara panennya mudah, Lur. Cukup pakai jaring untuk menggiring ikan guramenya berkumpul. Jadi akan lebih gampang untuk menangkapnya. Hanya gurame dengan berat minimal 1 kg yang kami ambil. Endul, ini. Terus, di filet. Oh, di filet dulu, Pak? Iya. Ke antar ke Nopi, ya? Iya. Oh, iya, iya. Tugasku berikutnya adalah membersihkan ikan guramenya. Sisik ikan harus dibuang karena bisa membuat rasa masakan menjadi amis. Bagian durinya juga nggak bakalan aku pakai, Lur, karena hanya dagingnya saja yang bakal kuolah. Oh iya, rencananya daging gurame ini bakal aku olah jadi nopia. Itu loh, Lur, kudapan khasnya orang Banyumas. Cuci daging guramenya sampai bersih yo. Ini rumah produksi nopianya, Lur. Masing-masing wis sibuk dengan kerjaannya. Untuk membuat kulit nopia, campurkan tepung, gula, minyak, dan vanili. Uleni sampai jadi adonan yang kalis yo. Selanjutnya, masukkan adonan ke alat giling seperti iki, Lur. Supaya didapat lembaran adonan yang tipis dengan permukaannya yang rata dan lembut. Setiap lembaran lalu ditumpuk dan potong sesuai ukuran nopia yang diinginkan. Potongannya nggak perlu pakai pisau, Lur. Unik yo. Sekarang tinggal dikasih isian nih. Ada yang diisi gula merah, bawang merah goreng, coklat, maupun durian. Inovasi terbaru nih, Lur. Nopia diisi dengan daging gurame. Aku kukus dulu yo guramenya. Sekarang lanjut aku pisahkan dari kulitnya. Lalu campur ke bumbu daging gurame. Aduk sampai rata. Daging gurame yang sudah bercampur dengan bumbu langsung aku tumis, Lur. Tidak boleh pakai banyak minyak goreng karena isian nopia yang terlalu banyak minyak dan berair akan membuat nopia tidak awet. Pak, ini kan guramenya, Pak. Sudah matang. Oh, iya, makasih ya. Harus itu. Olahan gurame ini langsung dicampur dengan adonan gula merah. Rasanya unik banget pasti nanti, Lur. Saatnya memanggang adonan nopia. Alat panggangnya masih tradisional, terbuat dari tanah liat.
Cara panggangnya juga unik iki lur. Adonan nopia ditempelkan seperti iki lur. Secara perlahan, adonan pipih nopia akan mengembang. Unik yo. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mematangkan nopia secara sempurna. Nopia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Tionghoa yang tinggal di Banyumas di abad ke-18. Awalnya hanya menjadi makanan rumah, tapi sekarang malah jadi oleh-oleh khas Banyumas. Nopia yang sudah matang sudah mulai dikemas dalam plastik nih lur. Bu, ini bu nopia gulanya udah jadi bu, udah matang. Dicicip dulu. Asik, aku dibolehin icip nopia guramenya iki lur. Enak banget lur, rasa daging gurame bercampur gula, manis dan gurih. Puas makannya. Jos gandos. Bang ini pita bang, pak motor ini. Bang ngasih lo.